rasuah tu macam mana? Kalau macam rasuah tu, kalau saya bagi cekodok rasuah ke? Ini kena tujuan. Tujuan? Kalau niatnya nak suruh saya cari bantuan untuk production, nah itu rasuah. Kopi yang Pulau Pinang. Kopi yang Pinang. Oh, Datuk Seri makan kopi eh? Makan sikit-sikit. Hai. Saya Flip. Ah, kenai. Saya gagal. Gagal eh. Tak apa, mula-mula nak tanya dulu. Rasuah tu macam mana? Kalau macam rasuah tu, kalau saya bagi cekodok rasuah ke? Ini kena tujuan. Tujuan? Kalau niatnya nak suruh saya cari bantuan untuk production, nah itu rasuah. Okey. Tapi kalau niatnya nak bagi makan? Sahabat, kenalan, itu biasa, persahabatan. Baik. So, terimalah cekodok bukan rasuah daripada saya. Saya dengar suka cekodok eh. Oh. Tapi saya pun tak tahu cekodok yang macam mana. So, sebelah sini ada cekodok pisang. Pisang dengan cucuk udang. Ikan bilis. Ini. Dimasak dengan kasih sayang. Katanya lah orang yang masak tu. Tapi yang ni untuk kenduri besar. Saya dengar suka tu yang dia buat banyak ni. Saya memang cokodok memang minat saya lah. Setengah orang nak apa strawberry cheesecake. Saya kalau orang tanya cokodok pisang. Betul. Buat pun senang, makan pun sedap. Adakah ia mengganggu diet Datuk Seri? Dah makan secara sederhana, okey. Dia ada konten gula sikit, pisang tu bagus, potasium. Saya tak fikir dengan bab tu kalau makan dalam... Kalau makan sedulang ni memang tak adalah. Itu pun tak boleh lah. Yalah. Cuk udang pun sedap. Ya. Boleh. Okay. Tapi cokodok tu kerap lah. Kerap kan? Selalu siapa buat cekodok? Di rumah ialah Azizah, anak-anak memang biasa. Ataupun pembantu rumah masak pun biasa. Dan saya kalau pergi production ke balik Batam Power ke, memang orang tahu dia siapkan cekodok. Oh ya. Saya dah lama dekat depan ni macam kalau saya makan dulu. Sila. Ada. Terima kasih. So yang ni kerah sikit lah, tapi tak apa lah. Kerah sikit eh? Tak apa, saya beritahu kat chef tu lah. Kerah sikit. Dalam banyak-banyak makanan kat Malaysia ni, paling-paling Datuk Sri suka apa? Boleh habis? Oh, boleh. Boleh, kalau macam tu saya pun makan dulu. Dia kalau makanan kuih muih ni cokodok lah. Dia minta tepung dalam, tepung bungkus, badak berendam. Kita si Melayu bayar badak berendam. Tapi kalau tengah hari itu mungkin ya, nasi gulai ikan terubuk. Sesekali nasi kandak Pulau Pinang. Jadi tak ada yang khusus dalam kita minat. Betul. Makan daging? Ya, makan daging. Makan ayam? Makan semua, tapi minat saya lebih. Kalau di rumah tu biasa ikan lebih. Ikan. Saya sekali baru daging ataupun ayam atau kambing. Saya dah kenal seorang dia tak makan ikan. Ya, ikan. Sebagai Perdana Menteri, katalah satu hari jadi Perdana Menteri. Katalah. Insya-Allah. Yalah, insya-Allah. Bila jadi Perdana Menteri, kalau benda-benda yang kita tak suka, kita boleh cakap. Macam contohnya, saya tak suka cekodok. Takut pula nanti bisnes cekodok tutup, betul tak? Macam mana? Macam mana nak kena jaga benda tu? Sepatutnya tak boleh makanan rezeki ni. Tak boleh tak suka. Maksudnya kita boleh pilih. Tak ini minat, boleh tak kalau sediakan yang ni? Kalau yang ni kemudianlah. Betul, cara betul. Dia lah. Kerana nanti orang yang buat cokodok
sedih lah. Betul. Saya tak suka di kanan, saya tak suka roti canai. Hmm. Kolesterol tinggi gitu. Gitu. Ya, padahal orang makan, kalau makan sekali sekala, tak ada masalah. Hmm. Betul. Saya betul, bukan soal dalam tiri, soal biasa pun. Hmm. Dia kalau berikan pandangan yang merendahkan, meremehkan yang lain itu, tidak baik. Okay. Kalau kena review cekodok tu, 1/10 dapat apa? Saya ingat 2. Sebab cokodok ni dia kena lebih banyak pisang dia tepung. Baik. Ha. Baik. Yang ni, dua eh. Satu pasal dia buat tepung lebih. Keduanya dia buat awal. Tapi alhamdulillah sedap. Macam ahli politik juga eh. Dah. Dia panggil hikmah dakwah manusia macam tu. Oh, dia bersyukur rezeki. Okey, baik. Ha. Hikmah dakwah. Kejap. Nak kena cek kamus kejap. Okey, pernah tak orang tanya Datuk Seri berbual dengan orang yang orang keluar kamus?